Abu Yusuf Ubaid Bima Official, bersama menebar kebaikan, tauhid dan sunnah. Mau tanya nggak? Rambut perempuan, rambut wanita kan kalau keluar dari kerudungnya sholat bisa membatalkan sholatnya. Dan saya mau tanyakan bagaimana hukumnya seorang wanita memotong rambutnya dengan alasan untuk mengurangi panas atau tidak dia berdiri. Masya Allah. Baik Pak. Jadi kata beliau, ya, rambut perempuan kan kalau keluar dari kerudung itu membatalkan sholat, betul? Itu disepakati oleh para ulama rahimahumullah bahwa perempuan kalau sholat yang boleh kelihatan hanya muka, kedua telapak tangan, demikian pula telapak kaki, tidak apa-apa. Walaupun ada perselisihan, tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyatakan itu tidak membatalkan sholat kalau kelihatan. Jadi tiga saja, rambut tidak boleh, kapan keluar batal sholatnya. Sekarang pertanyaan Bapak bukan yang itu. Iya, bagaimana kalau dia potong supaya tidak keluar? Iya, boleh, perempuan boleh memotong rambutnya. Boleh memotong rambutnya, yang penting tidak menyerupai model rambut laki-laki. Karena Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim melaknat al-mutasyabbihat minan nisa'i lirrijal. Nabi melaknat para perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi itu saja yang dihindari, memotong rambut boleh ya, tapi tidak boleh menyerupai potongan rambut laki-laki. Alhamdulillah.